Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sri Ningsih. Saya ketua kelompok pengrajin Kampung Perca. Ya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kesatuan yang telah bekerja sama kepada kami, dan harapan kami untuk kedepannya adalah untuk lebih memotivasi ibu-ibu, meningkatkan lebih semangat lagi membuat produk-produk, inovasi-inovasi ya, produk-produk yang lebih berkualitas lagi, yang lebih berdaya jual yang tinggi. Nah, itu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yulianti, mewakili pemerintah Kota Bogor, mengucapkan terima kasih kepada IBI Kesatuan yang telah melaksanakan program pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan tata kelola sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Semua yang kami terima sudah tersampaikan kepada anggota Kampung Perca. Semoga anggota Kampung Perca menjadi lebih meningkat baik itu hard skill maupun soft skillnya untuk bisa mengembangkan usaha kecil menengah yang ada di Kampung Perca. Semoga kerjasama antara Kelurahan Sindang Sari dan IBI Kesatuan bisa berlanjut kepada peningkatan potensi-potensi wilayah lainnya yang menyebar di Kelurahan Sindang Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endulan, saya pembina Kampung Perca Kota Bogor. Saya sangat senang dan bangga IBI mempunyai concern yang begitu besar kepada ibu-ibu UMKM, khususnya ibu-ibu Kampung Perca. Insya Allah ini akan menumbuhkan semangat dan motivasi ibu-ibu untuk terus melakukan kebaikan, kemanfaatan untuk keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan. Ya, mudah-mudahan Kampung Perca, harapan saya ke depan adalah lebih maju dan lebih eksis. Baik dari produksinya maupun tenaga kerjanya, supaya produksinya itu lebih meningkat. Karena apa, tujuan kita adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar perekonomian meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Dwi Amalia. Saya di sini sebagai bendahara. Kami mendapatkan hibah dari IBI Kesatuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan barang yang sudah diterima oleh ibu-ibu di Kampung Perca ini bisa lebih bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil produk yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Optimalisasi pengembangan Kampung Perca Kota Bogor merupakan salah satu pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh IBI Kesatuan yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah untuk pertama meningkatkan keahlian menjahit ibu-ibu, kemudian meningkatkan pemahaman tata kelola oleh pengurus dan pembina, meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan software penyusunan laporan keuangan dan pembuatan web Kampung Perca oleh tim IBI Kesatuan.
Diharapkan melalui pengabdian masyarakat ini, Kampung Perca menjadi lebih maju dan terus berkembang. Adapun pelaksanaan pengabdian masyarakat ini juga merupakan realisasi dari IKU perguruan tinggi, yaitu mahasiswa memiliki pengalaman di luar kampus dan dosen memiliki kegiatan di luar kampus. Semoga dengan pengabdian ini IBI Kesatuan semakin maju dan Kampung Perca semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open wide in the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the theme, you and I. When we are together, we are bright. Biasa, mantap, jaya, sukses, berkualitas, inovatif, hebat.